Assalamualaikum guys, ini raya ketiga kita baru bisa berziarah ke makam tu kuburan datuk-datuk kita guys. Datuk Aryo dah meninggal, dua-dua dia. Dan rumah ni Mila jaga. Jadi kenapa raya ketiga? Kerana raya sebelum raya dan dekat raya betul-betul sibuk guys. Dan sekarang baru bisa pergi. Dan kami pergi beramai, betul berempat. Di daerah kuburan tu sunyi guys, tidak ada rumah. Jadi itu parang-parang. Dan ini kita, stylist kita dekat nak pergi berziarah. Kita harus pakai baju kurung. Itu seorang Mirario. Lah siap siaga, mak. Jadi hari ketiga ni kampung agak sunyi sebab orang pergi ke pantai Solok. Makanya kita bawa parang. Jadi pantai Solok. Jadi daerah kami ni daerah Manda. Setiap raya ketiga tu ada acara di Solok. Tak tahu acara apa. Sebab bekal, takut kelaparan. Ya, sebab kami tak tahu pergi acara apa Solok tu. Kami jarang pergi kan. Ini Aryo biasa tak pakai sendal. Adik kita pun tak pakai sendal guys. Kami sana adik-beradik tak biasa pakai sendal. Sampai situ dulu ya guys. Assalamualaikum. Okay guys. Jadi ini kita ke darat yang pondok biasa Aryo tanam-tanam pokok tu guys. Sekarang kita mak pun jarang pergi semenjak Aryo dah nikah kan. Mak jarang ke darat. Sebab mak takut kan. Kan ini sunyi. Ini pondok tertinggal guys. Dan pokok ubi berbapak besar. Tinggi. Pisang pun gendut-gendut. Tu suami kita lagi ambil pucuk ubi guys. Itu. Pucuk ubi ngelampah panjang pokok tu guys. Dan posisinya pondok ini sekarang tertinggal gitu guys. Sebab mak takut nak pergi kan. Biasanya mak dengan Aryo atau Mila dengan Aryo guys. Tapi kerana sini sunyi. Jadi jarang pergi sampai sini kan. Ini raya ketiga kita sampai ke sini. Dan pokok ubi besar-besar. Buah dia banyak dibantun babi guys. So kita naik pondok dia. Pondok dia besar guys. Tapi itulah tertinggal. Pondok dia belinyang guys. Itu mak lagi ngambil pucuk ubian itu. Itu mak tu. Dan ini nyamuk berbapak kenyang. Tunggu masa kau jaskan kau tadi. Jadi hari ini Aryo nak mengut pucuk ubi yang tinggi meredam. Itu pondok kita. Tengok kan Parol. Pondok kita yang lama kita tinggalkan guys. Dan ini kita ngambil pucuk ubi. Kita pakai lengkuh aja guys. Sebab ini berbapak tinggi dia yang. Sehat tu yang. Otot dia yang. Bapak tinggi ya. Ini dia kami mengkuh ya. Semoga tak patah. Ubi ni paling sedap ni. Lemak ni. Segar bugar ni. Lama tak datang kita ni yang sini. Mak takut sini sebab ni mak. Sini hantu. Jadi kalau ada hantu kan mak jarang sini. Pemenit dah. Kita harus menit lebih aja. Suluh itu sikit. Itu penyakut. Nakut bedah. Suami, cubalah suami buat pondok macam gini. Lawa macam gini, comel. Ada celah-celah dia. Dan kita ini, kami sudah mau ubi. Itu pucuk ubi guys. Berapa tinggi sebenarnya guys. Kalau mikir tengok dari dekat, itu nonyang tinggi dia. Dan ini kita sudah mau ubi dan kita balik guys. Ini suasana dia sunyi, senyap. Pondok yang bapak ni. Yelah. Pondok yang bapak ni besar sebenarnya guys. Tapi sayang, Aryo jangan main sini lagi. Jadi ini tertinggal. Pucuk ubi kita. Kita jarang main sini kan. Kerana kita lah ikut suami kan. Jadi tak bisa. Kita jaga kebun bapak. Main ke kebun bapak. Nanam-nanam kita bisa. Sekarang kita ikut suami kan. Ini kita balik lagi guys ya. Assalamualaikum.